Sejumlah organisasi masyarakat dan beberapa komunitas di Kota Sukabumi mendeklarasikan diri mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menjadi calon presiden 2019. Deklarasi yang digelar di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi berisi dukungan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Mereka menilai Aher sudah pantas dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden karena selama dua periode menjabat mampu membawa perubahan bagi masyarakat Jawa Barat. Di Jawa Barat tentu relatif masyarakat Jawa Barat sudah lebih mengenal dan mulai kita keliling ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Pulau Sumatera, kita mulai tentu terkait dengan bagaimana kedepannya kita ikut mekanisme partai ya. Sementara itu mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyambut baik dukungan dari masyarakat Kota Sukabumi, tapi dirinya mengikuti mekanisme partai dari 9 nama mengerucut menjadi satu nama. Insya Allah beliau yang sangat mumpuni, faktor kedaerahan juga geografis, beliau asli Sukabumi, jadi itu mendorong kita semua dan prestasi yang sudah beliau buktikan ketika... Wali Kota Sukabumi terpilih, Ahmad Fahmi, sangat mendukung Ahmad Heriawan sebagai presiden ataupun wakil presiden 2019 mendatang. Sejauh ini komunikasi antar partai terus dilakukan untuk membangun koalisi untuk Pilpres 2019. Budi Setiawan, Bandung TV.